22 Kota Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, sukses kotanya. Amin. 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 Karena momennya masih bulan Syawal, jadi pas nih kita untuk. Mana? BKI. Iya Pak Andi. Oh, BKI. Masih jauh lah. Dari DKI ketua umum kan masih 2021. Iya. Saya saat ini masih fokus di Jakarta Pusat. Karena masih banyak banget PR-PR di Jakarta Pusat. Jadi banyak sekali kan kemarin kalau isunya kan waktu zaman Pak Sandi masih ada, kita bagaimana bisa bergerak melalui gerakan wira usaha OKOC. Nah sekarang PR-nya HIPI yaitu bagaimana kita melanjutkan programnya Pak Sandi sama Pak Anies. Walaupun sekarang sudah diganti jadi PKT kalau nggak salah, perkembangan wira usaha terpadu, tapi secara core-nya sama. Bagaimana kita di situ diajari dari mulai pendaftaran, ya kan, pelatihan, pemasaran, akses permodalan, dan juga market. Nah HIPI di situ masih fokus gitu ya, masih fokus membina dan mengembangkan wirausaha supaya teman-teman ini memiliki kesetaraan. Jadi jangan sampai kita ada sekat antara pengusaha besar, menengah, kecil. Jadi fungsinya tugas HIPI sekarang adalah mengakomodir nih semua elemen pengusaha supaya ada kesetaraan. Sehingga kita betul-betul menciptakan gerakan ekonomi yang berkeadilan dan juga berkedaulatan. Jadi itulah fungsinya, ini menjadi suatu persatuan juga sih, wadah juga gitu. Sampai sejauh ini kan sekarang ketua ini ya, Jakarta Baik. Pusat ini kan beberapa ada selentingan bahwa OKOC udah agak turun ya ininya, kayak gitu. Apa pendapat Bapak Kril? Kalau dibilang OKOC turun, enggak juga. Kemarin kita masih keliling-keliling ke kecamatan, jalan OKOC. Jalan ya. Jadi isu-isu miring yang mengatakan bahwa OKOC itu tidak ada, enggak benar. Karena saya sendiri juga sempat datang ke kecamatan, itu memang berjalan. Hanya memang karena mungkin gaungnya kemarin Pak Sandi yang sempat ini ya, yang sempat mempublikasi. Jadi mungkin seolah-olah ini dibuat, wah lagi turun atau enggak, tapi enggak. Dan sekarang juga saya dengar bahwa OKOC juga kan bekerja sama dengan Rumah Siap Kerja Binaan Pak Sandi. Dan Rumah Siap Kerja ini adalah wadah ketika sudah dilatih, sudah siap, ya kan, baru kita salurkan ke Rumah Siap Kerja. Harapannya di Rumah Siap Kerja ini nanti bisa mendapat pekerjaan, baik itu di BUMN atau di BUMD. Jadi ya tidak ada lah isu-isu seperti itu. Jadi tidak benar ya? Enggak benar. Pak, kalau selain itu Bang, sejauh ini HIPI, cara pekerjaan ini dalam hal implementasi dari HIPI masyarakat. Ya jadi kita sekarang juga lagi pengen membahas bagaimana perda atau pergub tentang kewirausahaan dan kebudayaan. Karena yang kita tahu bahwa di setiap pusat-pusat perbelanjaan, baik itu mall, baik itu hotel ya, itu harus ada yang mengatur ya, bahwasannya kita harus ada unsur kebudayaan Betawi, ondel-ondel apa-apa. Karena ya seperti tahu kita baru saja merayakan HUT DKI Jakarta, itu penting. Jadi kita fungsi HIPI adalah bagaimana juga melihat dari sisi sosial budaya. Ini perlu adanya apa unsur budaya Betawi ini. Ya supaya apa, kita memberikan edukasi. 492 Kota Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya.